Halo teman-teman, kali ini My Flores akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke kota di bagian timur Pulau Flores, Maumere. Kota dengan penduduk terbanyak di Flores ini banyak menyimpan cerita-cerita menarik tentang alam dan budaya yang layak untuk teman-teman ketahui. Sebagai anak Flores, akan sangat keren apabila kita mengetahui kekayaan tanah sendiri sebelum mengenal tempat lain di luar sana. Setelah teman-teman menonton video part 1 tentang Bologai dan wajah baru pengelolaan pariwisatanya, kini kami akan mengajak teman-teman menuju Nian Tanah Maumere. Jalur yang kami tempuh kali ini bukan jalur biasa. Kami sengaja mengambil jalur baru di luar Trans Flores, melewati kampung adat Bologai yang berujung di utara Pulau Flores. Jalur utara Flores yang diberitakan banyak menyimpan kekayaan alam yang belum banyak terekspos ini menjadi alasan utama tim My Flores melakukan ekspedisi ini. Setelah 2,5 jam berkendara dari kota Ende, kami pun tiba di pantai. Namanya Pantai Maurole, tempat yang banyak diperbincangkan orang karena keistimewaannya ini seakan menyambut kami dengan suguhan super mewah. Bagaimana tidak, baru saja tiba, kami sudah disambut dengan pemandangan sunset. Lihat saja ini, keren kan teman-teman? Yang lagi pacaran, tempat ini bisa membuat hubungan Anda semakin romantis. Yang jomblo, tak kalah juga nih. Anda akan ditemani laut dengan ombak yang terhempas halus, matahari yang kembali ke peraduan, dan pasir putih yang lagi membutuhkan sentuhan. Selain Pantai Maurole yang eksotis itu, tak lengkap kalau kita tak bicara budaya Maumere dengan tarian Hegongnya. Tarian Hegong menurut salah satu narasumber yang kami temui adalah tarian adat orang Maumere yang dibawakan dalam berbagai seremonial, baik yang bernuansa suka maupun dalam situasi duka. Tarian ini biasa dibawakan oleh laki-laki atau perempuan. Adalah tarian simbolis yang menyorakkan kesukaan bila dibawakan dalam acara syukuran seperti perkawinan maupun momentum syukuran keluarga lainnya. Juga tarian ini dibawakan tidak hanya menyorakkan atau meramaikan situasi suka keluarga, tetapi bisa juga dibawakan dalam situasi duka sebagai bentuk ekspresi kedukaan keluarga kepada banyak orang. Yang unik dari tarian ini adalah ritme. Pukulan alat musik tradisional yang digunakan akan berbeda sesuai dengan konteks acara yang sedang dialami. Kurang lebih bisa dibedakan dari jumlah ketukan di setiap pukulan, juga alunan gerak tari yang kemudian disesuaikan. Sebagai informasi tambahan yang My Flores himpun dari Ibu Alfonsa Horeng, pendiri rumah tenun Lepo Lorun Maumere, bahwa tarian Hegong adalah tarian khas Kabupaten Sika sebagai lambang kemenangan dalam perang. Tarian ini kini biasa dibawakan saat pesta adat dan saat menyambut tamu. Fakta lain yang penting untuk teman-teman ketahui adalah, ternyata tarian ini juga dibawakan saat mengantarkan jenazah yang meninggal dunia di atas 100 tahun. Saya sendiri yang baru pertama kali menyaksikan tarian ini semakin menambah rasa cinta saya. Bukan saja kepada dia yang di rumah, tapi juga kepada rumah ini, rumah besar Pulau Flores yang tak habis menyimpan cerita. Terima kasih Flores, semoga wangi bungamu tak hilang ditelan zaman.